Halo teman-teman dari Raja Wali Printing and Advertising. Ya, ini musim penamatan anak sekolah ya. Jadi kali ini kita dapat order untuk membuat medali penamatan. Ya, ini untuk anak PAUD atau pendidikan anak usia dini ya. Ini dia seperti ini desainnya teman-teman. Ini cuman logo dari sekolah ya. Seperti ini, nantinya medali ini akan kita buat dari akrilik ya. Ini akrilik yang bulat berdiameter 7 cm. Nah, sebagai visualnya, tentunya kita akan di sini saya akan menggunakan water slide decal ya. Yang nantinya kita tempel di atas akriliknya, akrilik bening ya teman-teman. Bisa juga dengan cara menggunakan stiker transparan, tapi kali ini saya akan menggunakan water slide decal. Oke teman-teman, kita cetak dulu desainnya. Ini kertas water slide decalnya. Ini yang untuk segala jenis tinta ya, atau semua jenis tinta. Dan kita cetak di printer Epson dengan tinta ori. Ya, ini dia proses pencetakannya. Dan jangan lupa ya, ini kan kita mau tempel dari belakang. Tentunya desainnya harus kita mirror ya teman-teman. Kita balik ya, karena nanti kita akan tempel dari belakang. Karena ini masih transparan, nanti kita akan cat warna putih. Ini dia hasilnya. Setelah ini kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengecatan menggunakan cat clear. Oke teman-teman, ini akan kita cat clear ya. Ini saya sudah siapkan, kita cuman semprot 2 lembar ya, karena medalinya juga cuman sedikit ya teman-teman. Nah, di sini saya ada cat clear yang bermerek Suzuka. Teman-teman boleh pakai merek apa saja. Dan kita proses pengecatan kurang lebih 3 kali ya. Pertama tipis-tipis dahulu, setelah itu nanti setelah kering kemudian masuk yang kedua dan yang ketiga. Oke teman-teman, ini dia sudah 3 kali pengecatan ya. Saatnya kita potong-potong. Di sini kita gunakan circle cutter ya. Kita potong bulat-bulat seperti ini. Ya, kalau kita tempelkan seperti ini ya. Tepat 7 cm kurang sedikit teman-teman ya. Nanti setelah kita tempel ke akriliknya, kemudian kita proses cat warna putih. Ya. Oke teman-teman, kita akan tempelkan kertas dekalnya ya. Di sini sudah kita potong tadi kertas dekalnya, akriliknya kita sudah siapkan, dan air pilox berwarna putih, juga tisu ya. Oke, pertama-tama kita rendam dulu kertas dekalnya. Jangan direndam semua, kita rendam beberapa saja seperti ini. Kita tunggu 1-2 menit setelah kertas dekalnya bisa digeser-geser. Kemudian kita tempelkan langsung ke akrilik beningnya. Ya, memang proses ini lebih rumit dibandingkan kita menggunakan stiker transparan ya. Kalau dengan stiker transparan, tinggal ditempel pakai mesin press dan langsung jadi ya teman-teman. Ya, prosesnya seperti ini, talik perlahan-lahan. Setelah itu kemudian kita usap menggunakan tisu untuk mengeringkan dan membuang gelembung yang ada pada kertas dekalnya. Seperti kalau kita tempel dekalnya di keramik ya teman-teman.
Ya, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini terlihat dari depan dan ini dari belakang seperti ini. Nanti ini di bagian belakang kita cat dengan cat putih. Oke, selanjutnya tahap pengecatan. Ini kita akan cat akriliknya dengan Velox berwarna putih. Tadi saya tempel dengan double tip supaya nanti pas di Velox tidak terbang ya, atau tidak terangkat akriliknya. Ya, seperti biasa proses pengecatan, pertama kita cat tipis-tipis dulu. Nanti kemudian setelah kering, yang kedua dan yang ketiga. Oke, setelah kering kita lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Kita akan tempel akrilik yang di bagian depan dengan akrilik kosong yang di bagian belakang ya. Jadi ini dua akrilik kita jadikan satu. Kita pakai double tip saja teman-teman, seperti ini. Ya. Ini di bagian belakangnya kosong ya, jadi di bagian depan saja yang ada desainnya seperti ini. Nah, di bagian belakang akriliknya kita pakai stiker putih ya teman-teman, supaya lebih cepat. Kemudian kita gabungkan, kita satukan seperti ini. Dan sudah tertempel dengan baik. Oke, tahap selanjutnya adalah menggabungkan medali ini dengan talinya ya. Di sini kita gunakan satu ring yang kita kaitkan ya, seperti ini teman-teman, ke dalam di medali dan di talinya. Mika, yang saya live kemarin itu. Ya, dan seperti inilah hasilnya teman-teman ya, sudah tergabung dengan baik antara medali dan talinya. Itu dia teman-teman proses pembuatan medali penamatan menggunakan akrilik, dan kita menggunakan water slide decal atau boleh juga menggunakan stiker transparan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.